Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beberapa hari ini saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan sebagai tamu-tamu Allah secara bertahap dan bergelombang sudah berangkat menuju ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya mendapatkan predikat hajjan mabrurah. Dan kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan sepanjang usia kita, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu safar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merupakan perjalanan spiritual dan bersifat syar'i untuk melengkapi rukun Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan ibadah haji yang membutuhkan kesabaran dalam berbagai hal, mulai dari ketika mendaftar porsi hingga antriannya menunggu sekian tahun, bahkan membutuhkan aneka macam hal-hal yang bersifat materi, bahkan di sana ketika pelaksanaan juga dibutuhkan kesabaran. Ternyata bekal utama tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada safar yang lain yang ternyata juga diperintahkan oleh Allah, yaitu safar untuk litafaqquh. Sebagaimana perintah Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Yang terjemah maknanya adalah, tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian
dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi menulis dalam tafsir beliau bahwa ayat ini terkait perintah untuk mencari ilmu yang disejajarkan dengan perang atau jihad fi sabilillah ketika itu. Maka dalam penjelasannya dijelaskan di sini adalah ketika dalam perang tersebut Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya, atau ketika itu Rasulullah mendelegasikan pasukan perang, maka tidak semuanya harus berangkat ke medan perang. Maka disinilah hukumnya menjadi fardhu kifayah. Berbeda ketika peperangan, ketika itu Rasulullah sendiri turun dan memimpin pasukan serta mengajak seluruh umat Islam ketika itu, maka di situ perang menjadi fardhu ain hukumnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka di sini perintah safar yang telah diperintahkan oleh Allah termasuk safar untuk menuntut ilmu atau yang disebut dengan littafaqquh. Lalu kemudian safar yang ketiga adalah safar linnadhar, yaitu bepergian untuk melakukan penelitian atau pengembangan atau boleh jadi tindak lanjut dari keilmuan dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman-Nya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin dan lain sebagainya. Ada firman-firman yang lain. Begitu juga ada sebagian mufassirin yang ketika membaca firman Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 3, ketika Allah berbicara mengenai penciptaan 7 lapis langit, lalu di situ ditutup dengan ungkapan farji'il basara hal tara min futur, yang di ayat 4 dilanjutkan tumarji'il basara karratain. Maka ini ada kesan bagi sebagian mufassirin bahwa di sini termasuk mengandung perintah untuk senantiasa meninjau kembali, melakukan penelitian-penelitian. Maka ini juga termasuk bagian dari safar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, safar yang diperintahkan oleh Allah adalah berjihad fi sabilillah, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah al-ayah. Maka di sini perintah safar lil jihad, yaitu perang untuk mempertahankan agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, li'la'i kalimatillah. Memang dulu ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dilanjutkan oleh pada masa Khulafa Rasyidun, maka di situ makna jihad adalah bagaimana kita mempertahankan agama Allah. Tapi dalam konteks kekinian, maka kita artikan secara luas bahwa jihad sesungguhnya adalah menegakkan agama Allah, boleh jadi dengan cara sesuai dengan konteks kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kelima adalah safar bin nafkah, yaitu bepergian untuk mencari nafkah. Sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilayhin nushur." Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka jika sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah sebagian dari fadl atau karunia Allah. Dan kata kuncinya adalah termasuk wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka di sini sesungguhnya ketika seseorang mencari rezeki lalu mengingat Allah, maka landasan utamanya tidak lain adalah ketakwaan. Begitu pula ketika perintah untuk menuntut ilmu dan melakukan penelitian, maka landasannya adalah ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah beberapa safar yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang melaksanakan safar-safar yang diperintahkan oleh Allah, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan, aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'i. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar aqimus shalah.